Kali ini gue bakalan sharing gimana ngedapetin grading warna video di malam hari dengan konsep Cyberfang. Oke, Cyberfang itu sendiri mungkin kalau kita searching di Google Image, nah kayak gini-gini nih. Nah oke, kita langsung ke tutorialnya, kita coba buat. Oke, di sini gue udah ada sampel videonya. Oke, kita buat dulu adjustment layernya. Klik aja oke, langsung kita drag and drop ke video yang mau kita color grading dan kita panjangin. Oke, kalau udah kita pergi ke effect, kita cari yang namanya geometric color. Oke, kalau udah lagi kita drag and drop. Kemudian kita pergi ke efek control, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di geometric color ini ada beberapa lumayan banyak settingan ya. Tapi di sini yang bakalan kita pakai ada 3 ya, basic collection, creative dan groove yang bakalan kita atur. Dan perlu di disclaimer bahwa kalian bisa ngikutin langkah-langkah ini untuk komposisinya kalian bisa explore sendiri, karena mungkin kondisi dari video kalian yang berbeda-beda juga membuat settingan komposisinya juga agak berbeda. Oke, langsung kita lanjut lagi. Kita di sini langkah yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke curve. Nah, di sini ada RGB curve, kita atur dulu bagian ininya. Keempat warna ini kita bakalan atur. Kita buat 3 titik, shadow, midtone dan highlight. Nah, kita atur dulu ya kondisi shadow-nya. Oke. Nah, cukup hasil. Kita pergi ke warna yang merah. Buat 3 titik lagi. Ya, kita beri pilih warna hijau. Di sini karena gue kepingin dominan warnanya itu adalah biru, ungu dan merah ya, jadi warna hijaunya gue sedikit agak dikurangin ya. Oke, kita pilih ke warna biru. Buat 3 titik lagi. Nah, di sini bias cahayanya gue kepingin dominan warna ya sedikit agak ungu. Oke. Nah, kalau udah ke bagian RGB curve-nya, kita scroll lagi ke bawah. Kita atur bagian yang saturation graphic-nya ini. Nah, bagian ini tuh sebenarnya dia adalah untuk membuat suatu warnanya terlihat flat atau terlihat lebih pekat. Nah, misalkan kayak gini. Kita pakai eyedrop aja ya. Kita ambil sampel warnanya ke bagian si gedungnya ini. Nah, nanti bakalan otomatis dia bakalan buat 3 titik kayak gini, dan warna ungunya coba kita katasin. Nah, dia jadi lebih pekat kan? Kelihatan dari biasa warnanya. Nah, kalau ke bawah dia agak sedikit flat. Gue mau ngebuat si warna biru di video yang ini agak pekat juga. Di sini gue buat titik lagi. Nah, kelihatan si bias cahayanya agak lebih pekat ya warna birunya, kita naikin. Oke, cukup menurut gue. Dan ya, gue mau juga si warna ininya nih, warna oranye-nya gue pengen agak sedikit pekat. Oke. Nah, cukup. Dan kalau udah, kita scroll lagi ke bawah. Kita scroll ke bawah. Nah, kalau bagian ini tuh kita bisa ngubah suatu warna dasar ke warna yang lainnya. Misal ya, gue mau warna si cahaya oranye ini ubah dulu, gue ambil sampelnya pakai eyedrop.
kayak dia bakal muncul otomatis 3 titik kayak gini. Nah, kalau udah coba kita atur ya. Nah, aku ubah kan warnanya. Nah, gua mau apa ya? Warna merah kali ya. Warna merah. Oke. Gua mau agak warna merah. Oke, cukup. Dan gua juga mau ngubah warna birunya agak sedikit ke biru mudaan gitu lah ya. Begini. Oke. Kalau udah, kita langsung pergi ke bagian kreatif. Oke, kita buka bagian kreatif, kita scroll ke bawah. Nah, di sini saturation-nya kita buat semua warnanya tuh agak lebih sedikit pekat ya. Nah, mungkin ya sekitar 145. Kalian sesuaikan aja. Kemudian kita pergi ke basic correction. Nah, di basic correction ini kita sedikit ubah bagian temperaturnya. Oke. Nah, mungkin ya -10. Oke, udah. Oke, itu beberapa pengaturan yang gue pakai biasanya buat ngedapetin shading warna konsep cyberpunk. Mungkin itu aja video dari gua kali ini. Kalau ada saran, pertanyaan ataupun masukan, kalian bisa tampilin aja di kolom komentar dan kita sharing dan diskusi bareng tentang Adobe Premiere.